Kabupaten Purwakarta. Seperti yang Anda lihat saat ini, di samping saya sedang berlangsung perlombaan menangkap ikan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78. Untuk seruannya, yuk ikuti saya. Republik Indonesia yang ke-78. Warga Kampung Sukabening, Isiji Bening, Kabupaten Purwakarta mengadakan acara ngagubiag alias lomba tangkap ikan yang dilaksanakan di irigasi persawahan. Jumlah ikan yang disebar panitia sebanyak 100 kg atau 1 kuintal. Pelaksanaan lomba dimulai dari pukul 1 siang hingga jam 3 sore. Perlombaan ini disambut antusias warga Kampung Sukabening yang diikuti anak-anak, ibu-ibu, hingga bapak-bapak turut hadir memeriahkan acara ini. Acara kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tersebut juga dihadiri oleh Pak Lurah, RT, RW, dan Kepala Dusun Paci Bening. Saya Dodi Farijal, selaku Kepala Dusun 4 Desa Cibening yang mewakili 2 RW ya, RW 07 Kampung Bener sama RW 06 Kampung Sukawening. Kepala Dusun saya, Kepala Dusunnya. Ini acara dalam rangka yang memeriahkan kemerdekaan RI yang ke-78 ya. Mana ini yang mengadakannya dari tiap-tiap lingkungan, baik dari Kampung Sukawening ataupun dari Kampung Bener sendiri ya. Pokoknya yang ada berada di Desa Cibening ini. Jadi bareng-bareng gitu ya Pak? Bareng-bareng. Ini kalau ini disebutnya ngegubiag. Ngegubiag. Iya, mencari ikan lah itu. Ya, untuk memeriahkan ini. Ini sekitar 100 kilo atau 1 kintal. 1 kintal. Mm-hmm. Jenisnya apa aja, Pak? Jenisnya jenis ikan mas. Ikan mas. Iya, ikan semua. Mas semua, ikan mas semua. Itu ada jenis ikannya, itu ada yang ikan merah sama yang ikan pita. Kalau kita dapat ikan merah itu hadiahnya satu ekornya itu 5.000. Ya, dan kalau yang ikan yang ada pitanya itu sekitaran 50.000 hadiahnya. Tadi ini mulai sekitar jam 1 siang. Selesainya kira-kira ini jam berapa? Paling sekitar jam 3 lah, jam 3 juga selesai. Ini dikhususkan untuk lingkungan itu sendiri ya, lingkungan RW Sukawening sendiri. Kalau hadiah sih, kalau untuk hadiah dari ngegubiag ini ya paling berupa uang aja. Nominal 5.000 sama 50.000-an. Terus paling ada door prize yang dikeluarkan dari panitia. Kebanyakan sih perabot-perabot rumah tangga seperti itu. Kalau harapan kedepannya ya kami dari pihak pemerintahan Desa Cibening ya berharap acara ini terus berlanjut tiap tahunnya untuk menghibur masyarakat juga, terus untuk memperingati HUT RI yang ke-78 yang sekarang mungkin yang tahun berikutnya juga sama seperti itu. Kesan-kesannya saya sangat bangga ya antusiasnya warga masyarakat Sukawening dalam memperingati HUT RI ini, berlomba-lomba, terus pokoknya antusias banget lah mereka. Sangat antusias, bisa memeriahkan, bisa mengorbankan tenaga, terus begitu juga materinya juga gitu. Juga berhadiah berbentuk door prize hingga berupa uang tunai. Apabila mendapatkan ikan mas merah 1 ekor, warga bisa mendapatkan uang tunai Rp5.000, sedangkan untuk ikan yang ada pitanya, 1 ekor ikan bisa mendapatkan uang tunai Rp50.000.
Seperti itulah perlombaan tangkap ikan warga kampung Sukawening dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78.